Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Tuhan kiranya memberkati hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Suara penggembalaan hari ini yang nasnya terdapat dalam Matius 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku, mengambil keputusan yang benar sangat penting. Keputusan yang salah bisa berakibat fatal. Namun, nyatanya hidup ini tidak hanya berwajah hitam putih dengan garis batas salah benarnya pengambilan keputusan. Ada kalanya kendati keputusan yang kita ambil sudah benar, lalu kehidupan kita tidak bergantung padanya atau otomatis seiring sejalan dengannya. Sebenarnya kata Yunani yang diterjemahkan dengan tulus hati adalah dikaios, berarti adil atau benar. Yusuf diakui sebagai adil atau benar, sebab di tengah pergumulan berat akhirnya ia mengambil keputusan yang tak mementingkan diri, yakni bercerai diam-diam. Meskipun demikian, yang terjadi dalam hidupnya jauh berbeda dengan keputusan tersebut. Kendati pun benar, jalan hidup Yusuf ternyata tidak ditentukan oleh keputusan itu, melainkan oleh anugerah Allah yang melampaui pikirannya. Saudaraku, aku sudah berdoa dan memutuskan yang benar. Mengapa akibatnya begini? Sering kita berkata demikian. Tak kuduga begitu banyak kesukaran dalam pekerjaan ini. Salahkah keputusanku untuk memilih? Tentu kita harus belajar sedapat mungkin membuat keputusan benar. Namun jangan beranggapan bahwa jalan hidup kita semata-mata tergantung pada benar tidaknya keputusan kita. Warna-warni naik turunnya kehidupan ini memberitahu kita bahwa keputusan benar tak menjamin akan lancar. Keputusan salah bukan berarti segalanya buyar. Tuhan berkuasa mengatur hidup kita supaya selaras dengan hikmat dan rancangannya yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.